Para hadirin majelis yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam ini kita pada hadir di tempat majelis yang rutin, di mana pengajian setiap hari Kamis malam Jumat, yang mana mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya, barakahnya, dan maghfirahnya kepada kita sekalian yang di majelis ini. Dan mudah-mudahan berkat pujian kita selawat Nabi kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sambutan yang gembira
sambutan yang menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW, dan sambutan itu kelak akan mendapatkan pahala, yaitu berkumpul bersama-sama Rasulullah di surga. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, malam ini kita teruskan dalam kitab Manhaj Dakwah Ilallah, yaitu tentang bab sholat malam dan tata cara berdoa, taat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sampai kepada lima tanda-tanda celakanya manusia. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71, yang mana artinya firman Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang dari kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji dan menyanjung Allah, lalu berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya berdoalah sesudah itu apa-apa yang dikehendakinya. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hubbul mal wasyarabil bidan an-nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'al bakl. Apa kata Nabi, sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta harta benda dan kemuliaan atau kedudukan itu bisa dapat menimbulkan sifat-sifat nifak, yaitu kemunafikan yang ada di dalam hati, sebagaimana air yang dapat menumbuhkan sayur-sayuran. Dan kemudian riwayat dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakumu minal laili hatta tatafattara qadamahu faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara laka ma qaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qul afala akunu abdan syakur. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun salat malam hingga bengkak kedua tapak kakinya. Lalu saya berkata kepada beliau, kenapa engkau berbuat seperti ini wahai Rasulullah, padahal dosamu yang telah lampau dan yang akan datang telah diampuni. Beliau pun bersabda, tidak layakkah atau tidak pantaskah saya menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Rawah daripada Bukhari dan Muslim. Wa qala Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, la tatruk qiyamal lail fa inna tarka qiyamal lail yada'u rajul fakiran yaumal qiyamah. Sabda Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, wahai anakku, jangan kamu tinggalkan bangun malam atau sholat malam. Sesungguhnya meninggalkan sholat malam atau bangun malam itu menyebabkan orang yang akan menjadi fakir miskin, baik di dunia sampai kelak di hari kiamat. Jadi Nabi Sulaiman
mulai zaman Nabi Daud itu abahnya. Saking takutnya sama Allah Ta'ala, di situ selalu beribadah. Kemudian riwayat Syekh Fudail, kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hamsun min alamatis suka. Al-qaswatul fil qalbi wa jumudul ain wa qilatul haya wa qubatu fit dunya wa dunya amal. Yaitu kata Nabi, sabda Nabi Muhammad SAW, ada lima perkara yang sering, mungkin terlalu sering hadis ini, yang mana lima perkara itu menjadi tanda-tanda celaka. Apa celakanya itu? Yaitu satu, keras hatinya, beku matanya, sedikit haya malunya, cinta masalah duniawi yang menonjol dan panjang ngelantur angan-angannya, mau masuk surga tapi gak mau beribadah, mau masuk surga tapi gak mau beramal, kelakuannya buruk, enggak bisa itu. Kemudian riwayat Imam Tabarani dalam hadis qudsi, ya bena Adam innaka idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Hai anak Adam, sesungguhnya jika kamu ingat kepadaku, niscaya kamu bersyukur kepadaku, dan jika kamu merupakan aku, niscaya kamu termasuk kufur kepadaku. Jadi di sini letaknya hadis qudsi, agar kita menyadarinya. Para hadirin majelis yang sama-sama dicintai Allah, kita sudah bersyukur bisa datang ke sini ini dengan keinginan yang sama, tujuan sama, permohonan sama, hajat sama, yaitu ingin selamat dunia akhirat. Kalau kita kumpul di sini enggak ingin selamat dunia sampai akhirat, termasuk salah niat itu. Jadi datang ini tujuan kita semata-mata, yaitu ada keinginan yang keras bahwa ilmu, amal itu semuanya bekal kita di akhirat nanti. Kalau orang selalu mengingat itu sepandai-pandai manusia yang berakal. Tapi sangat disayangkan kalau niat salah itu. Yang salah siapa? Iblis, syaitan, itu sudah sumpah sama Allah. Sampai Nabi Adam, sampai akhir manusia ini dipersumpah, aku gak ridho namanya anak cucu Adam ini masuk surga. Jadi sumpahnya dihalangi, jangan sampai menjalankan ibadah, jangan. Kalau sudah ibadah dihalangi lagi sama iblis. Apa halangannya iblis tadi? Halangannya iblis ini banyak. Udah ibadah masih dihalangi. Bukan yang gak ibadah dihalangi, yang mau ibadah dihalangi, yang sudah ibadah makin kencang dihalangi. Sampai yang ketiga, makin mengabdi makin deras juga halangannya. Begitu sifat iblis itu. Jadi jangan kita gak tahu yang namanya iblis tadi. Dengan berlindung tadi sama Allah Ta'ala, apa dengan berlindung? Apa cukup dengan kita pikir tadi? Dengan selawat tadi? Kalau perbuatannya tadi gak sama, iya kan? Ada namanya orang soleh tapi gak soleh, gimana? Ada orang soleha tapi gak soleha. Siapa itu? Iblisnya, syaitannya. Bagus sudah orang mengabdi menuntut ilmu, bagus, tapi rusak.
Kenapa? Kenapa jadi rusak? Ya kan? Ini belum mencapai mengenal dirinya, belum. Apa mengenal diri? Coba bercermin kita. Dulu saya waktu nuntut ilmu, begitu datang di hadapan ulama itu dipasang kaca besar. Dulu di ruang tamu kita ini ada kaca besar. Artinya, coba kamu kaca diri kamu itu kamu cermin. Bukan wajah kamu yang dilihat, tapi diri ini sudah benar apa belum? Itu yang penting. Jangan melihat kesalahan orang, jangan melihat keburukan orang. Nanti dapat omongan ini percaya, dapat omongan ini percaya, nggak punya prinsip itu namanya. Iya kan? Maka dipelihara telinga, dipelihara mata, dipelihara tenggorokan. Makanya kemarin saya ngomong ada dokter THT, ada kan yang ngaji ini dokter THT, bisa aja bagus dia periksa. Apa telinga, tenggorokan, hidung, periksa. Mata ini sudah nggak maksiat apa belum? Udah sembuh apa belum? Mata dijaga itu. Ini bab sholat. Hidung bau apa? Bau maksiat. Senang sama harta, sayang lawan duit, sayang lawan semua kesayangan-kesayangan di dunia ini. Lupa. Karena yang dimakan mulut ini terus haram. Mulutnya enggak pernah benar. Makanya ada wudu. Wudu itu kita kumur ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghamburkan semua dosa-dosa mulutku ini. Itu maksudnya wudu. Jadi kalau kita kumur wudu itu, mudah-mudahan dihamburkan yang mana ucapan tidak baik, yang tidak benar, yang ingkar janji, meremehkan janji, itu dibuang itu. Insya Allah kalau niat itu kita wudhu, kumur itu semua dosa-dosa dihamburkan sama air tadi. Tapi kalau niat wudhu cuma kumur, nggak ngerti niat, tetap aja kelakuan. Iya kan? Telinga nggak pernah dengar baik, ucapan nggak jadi baik, makanan masuk di tenggorokan nggak baik, ucapan nggak baik, THT musuhnya, tuli tadi. Ini sudah ngaji, jangan malu supan, kata bahasa Banjar, supan lawan Allah Ta'ala, malu. Itu kalau kita nggak bisa menguasai diri tadi namanya malu, gitu. Apalagi di sini dikatakan indahnya Al-Quran ini. Jadi baca Al-Quran ini coba dihayati, ya. Dihayati benar-benar. Kalau ada doa yang mengandung dosa, minta ampun tuh. Allahumma ighfirli li kulli dhanbin. Jadi kalau kita menghayati setiap kalimat yang mengatakan Allah maufir, berarti kita sudah mengatakan pengakuan yang besar bahwa kita ini dosa yang setiap saat likulli dhanbin, adalah semua dosa-dosa kita minta diampuni. Ini bedanya perbendaharaan orang yang beriman dengan orang yang nifak,
dengan orang yang munafik ini tidak akan pernah disamakan oleh Allah dan akan dipisahkan mana yang munafik dan mana yang beriman sungguh-sungguh di Allah. Karena sebutan-sebutan ini bukan mubazir, ucapan bukan kata-kata, kalimat omong kosong yang kita tumpahkan dalam lidah kita, yang kita mohonkan semata-mata betul-betul kita mengharap kalau bagaimana kita melakukan dosa kegelisahan di dalam diri kita, pikiran kita, keresahan dalam diri kita ini gak usah orang lain, semuanya sikap akan menjadi jelek dan buruk dan celaka. Kenapa bisa buruk? Kenapa bisa celaka? Kenapa bisa ini? Inilah ciri-ciri orang munafik tadi. Apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya, semuanya enggak pernah ada sasaran yang benar. Kita ingat satu ayat yang sudah jelas, di mana surat Al-Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma qaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqim. Kenapa dikatakan bahwa yang selalu ada? Jelas Allah Ta'ala sudah memberikan fath kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyata, tidak bisa dipolitisir bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dicantumkan kata Siti Aisyah tadi, liyaghfirakallahu ma qaddama min dambika wa ma ta'akhkhar ya Rasulullah. Bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu dari awal sampai akhir, yang bersih, tohir, yang sudah disucikan oleh Allah, yang tidak ada satu noda nuftah sekalipun, baik dosa yang kecil, tidak dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa engkau melakukan dan berdiri tengah malam? Bukankah engkau sudah tidak perlu menjalankan yang sudah jelas surga ada di tanganmu? Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau aku sudah mengetahui bahwa dosaku diampuni oleh Allah Ta'ala, menjalankan salat lain, menjalankan salat malam bukan lagi atas permohonan dan permintaan dan hajat-hajatnya, tapi untuk membuktikan pengabdian kepada Allah, yaitu menunjukkan sifat-sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kekaguman kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sholat malam, kita banyak zikir, kita banyak sujud, mungkin karena ada keinginan dan cita-cita, ada maunya dan ada maunya sampai dan seterusnya. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sholat itu tidak menginginkan apa-apa. Adzan abdi untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala.
kalau kita mudah-mudahan yang pertama awal kita tahajud, silahkan kita mau kaya, minta kaya, bayar utang, mau naik haji, mau minta kerja, mau minta sekolah, mau minta keluasan, mau minta rumah, mau minta apa, tahajud, silahkan. Karena kita bukan sama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi jangan terus menerus seperti itu. Sesudah dikabulkan hajat-hajat itu, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sambil meneteskan air mata. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ala kulli ni'mati halim. Aku bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang langsung, yang setiap hal yang diberikan kepadaku. Inilah tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala. Bagaimana supaya gak berat? Kita mau subuh itu, mau fajar, siapa yang mau salat tahajud 2 rakaat, gak usah 12, gak usah nafsu, 2 rakaat, fajar 2 rakaat, subuh 2 rakaat, insya Allah kabul hajatnya, enggak bakal miskin, enggak bakal fakir, udah jelas ini. Tapi kalau kita enggak bisa menjalankan, apa sih yang namanya fakir? Orang banyak ngartikan fakir atau miskin itu enggak punya duit, enggak punya rumah, itu syariatnya. Fakir itu bisa terjadi kalau kamu tidak mau menjalankan seperti itu. Bodoh, jahil, otak kamu gak akan pernah bisa menjalankan kebaikan, gak akan bisa mendapatkan sinyal dari Allah Ta'ala, gak akan pernah mendapatkan sinyal dari malaikat, gak akan pernah mendapatkan sinyal dari siraman rohani. Karena kau tutup langit itu dengan kebekuan hati kamu, kekerasan hati. Ini tidak ada sinyal. Apa artinya sinyal? Kepahaman, ilham, nur daripada Allah Ta'ala, yaitu berupa ilmu, sehingga kamu berbekas di pikiran kamu, berbekas di hatimu, berbekas pada jiwamu, sesuatu itu sifat-sifat yang takwa kepada Allah. Jadi saya gak percaya kalau orang ahli tahajud, ahli fajar itu orangnya bandel, mokong, gak percaya. Gak percaya saya. Karena apa? Di situ kelembutan Nabi kita Muhammad SAW didapatkan lataif, latif, khauf, khafi, semua itu ada saat 2 rakaat dia bertahajud dengan menangis netes air mata, memohon kepada Tuhannya untuk dia setuju berlaku, dengan memuji, dengan beristighfar, dengan munajat, dengan bersalawat. Di situ dihimpun segala sesuatunya. Minta ampun dulu sama Allah, bertasbih dulu sama Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru memohon. Insya Allah siapapun yang melakukan dorokat itu karena Tuhannya, karena Allah, karena mengikuti perintah Rasulullah, insya Allah itu semuanya akan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Ini jangan dianggap fakir miskin ini hanya sifat duniawi. Banyak orang salah mengartikan. Fakir di sini fakir karena Allah, tetapi keluasan hatinya orang yang beriman, keluasan hatinya orang-orang mukmin, keluasan hatinya orang yang dekat kepada Allah,
itu merupakan satu modal besar yang tidak dapat tandingan dan perbandingannya yang selain daripada orang beriman. Kekuasaannya, kehebatannya, kemuliaannya, keagungannya tampak di wajahnya yang bercahaya, yang begitu tampak menyenangkan setiap malaikat yang memandangnya. Ini karena tahajud. Begitu dengan fajarnya, yang mana fajar itu membuat keluasan-keluasannya, rezekinya. Tapi apa yang terjadi? Kalau sudah subuhnya kesiangan, bangun sampai jam 11 siang, jangan diharapkan apa-apa darinya, dan jangan diharapkan apa-apa kebaikan darinya, dan jangan diharapkan apa-apa yang dimilikinya. Sesungguhnya dia tenggelam bersama iblis laknatullah. Kalau orang menjaga sholatnya itu, terutama sholat malam, nggak takut hidup itu. Saya heran itu kenapa orang yang sudah menuntut ilmu, orang sudah paham berapa ceramah mungkin 200 CD, satu pun kalau saya perhatikan nggak ada yang diingat-ingat atau nasihat itu, seakan-akan buntu telinganya dan buta matanya dan mati hatinya, kering matanya. Andai kata menangis karena sesuatu hal yang sifatnya ada hubungan dengan dia, kalau menangis segala sesuatu di dalam dirinya, apa-apa kesenangan di dalam dirinya diambil oleh Allah, dia menangis sampai siang dan malam menderita, kacau pikirannya, hatinya, tetapi dosanya dia tidak pernah menangis sama Allah Ta'ala. Ini sungguh jelas kemunafikan yang ada. Munafik ini yang paling ditakuti oleh Allah. Orang kafir kuburannya sudah basi dan amis. Munafik ini lebih basi daripada orang kafir itu kuburannya, dan nerakanya paling bawah dari jahanam. Ini yang aku takutkan, yang disedihkan oleh guru, yang disesalkan oleh guru, yang disesalkan oleh mengajar. Apakah ini menjamin bahwa pengajian ilmu itu akan mendapatkan kederajatan kemuliaan? Hidupnya penuh kebingungan. Kalau enggak di luar salah, di dalam rumah hancur. Masya Allah. Kenapa tidak pernah berpikir dirinya? Kenapa tidak pernah merenung pada dirinya? Kenapa tidak pernah meresapi bahwa itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan dari dirinya dan dalam amalnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan kamu katakan Allah Ta'ala, saya menunggu nasibku dirubah sama Allah. Satu negeri, satu bangsa, satu kehidupan, satu hal apapun, kalau enggak dari diri kita yang berubah, perbuatan kita yang buruk, perbuatan kita yang kotor, perbuatan kita yang penuh dengan limbah dosa, kalau uang diambil kecewa, kalau harta yang diambil kecewa, sesuatu apa yang ada pada tangan kita, kita selalu gelisah.
tidak tenang, di rumah tidak tenang, mengaji tidak tenang, karena harta dan dunia itu di otak mereka yang selalu berkeliaran di mana-mana. Padahal Allah Ta'ala sudah menjanjikan, wa ma yattaqilla yaj'allahu makhraja. Kalau sudah orang takwa sama Allah Ta'ala, akan diberikan jalan keluar yang terbaik. Dalam siapa yang bertawakal kepada Allah, kami akan menjamin dia. Itu sudah jelas. Mari kita bercermin. Bercermin itu bukan cermin kaca wajah kita cantik atau cakap, tapi kita berkaca setiap habis wudhu kita sebelum menghadap Allah. Kita coba sisir rambut kita, kita melihat wajah kita. Apakah wajah ini penuh dosa? Apakah wajah ini penuh dusta? Apakah wajah ini penuh bohong? Apakah wajah ini penuh dengan siasat? Apakah wajah ini penuh ingkar? Atau wajah ini tidak sungguh? Itu perlu dicermin itu sebelum menghadap Allah. Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah saat mengambil air wudhu, aku bukan mencuci tanganku, mulutku, mukaku dengan air ini, tapi dengan niatku agar mensucikan semua dosa-dosaku yang kami lakukan, yang kami siram ini untuk mengeluarkan dosa-dosaku. Gemetar pucat Sayyidina Ali. Apakah pantas aku menghadap Tuhanku? Apakah pantas aku menghadap Rabbul Alamin? Apakah aku pantas dengan mengadakan tangan sementara aku penuh dengan lumpur dan dosa-dosa dan nista? Ini Sayyidina Ali. Gemetar pucat. Apa yang aku harapkan dari diriku untuk menjumpai Allah? Seperti seorang pencuri, seorang pidana yang saat ditangkap sama polisi, gemetar dan pucat, tidak bisa mengucap. Ini kita di hadapan Allah Ta'ala akan diadili kita ini saat sholat ini. Apakah ada kedustaannya? Apakah sudah mempunyai hak kewajibannya? Apakah sudah bisa menjalankannya? Kepada Allah aku menyebut subhanallah, aku menyebut Allah. Hasil kerja daripada itu merupakan satu kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah. Kalau orang sudah banyak ibadahnya, orang sudah banyak zikirnya, orang sudah banyak doanya, orang sudah banyak mengabdinya, tapi kenapa hina? Kenapa menjadi rendah? Kenapa menjadi musibah? Kenapa menjadi hal yang tercela? Kenapa makin jauh sama Allah? Karena disebabkan tidak pernah muhasabah, tidak pernah mengetahui dosa orang lain tampak begitu besar, kekurangan orang lain tampak begitu besar. Tetapi apa yang terjadi sesungguhnya dia sendiri lebih besar daripada apa yang dituduhkan kepada orang lain. Untuk itulah segala perbuatan kita semata-mata itu mempunyai reaksi yang harus diingat-ingat. Kedudukan sholat ini sangat tinggi karena kita membahas masalah sholat malam. Malaikat mukarrabin yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam
dari nur, bukan mendapatkan segala sesuatu hanya menuruti perintah Allah. Untuk membawa Al-Quran turun ke bumi, untuk membawa Rasulullah, untuk menyampaikan risalah wa'adal aman, ini mereka Jibril yang tidak mengharapkan pahala, yang tidak mengharapkan dikasih hajatnya. Ini malaikat. Pada saat itu malaikat Jibril mengajukan kepada Allah Ta'ala, ada yang kurang pada diriku ya Rabbul Alamin. Apakah Jibril yang kurang pada dirimu? Padahal 24 jam kau tidak pernah tidur, yang menunggu perintahku kapan dan kapan, untuk selalu menerima apa-apa yang kuperintahkan, sampai di dalam kalbu orang mukmin, sampai kepada semua orang-orang yang takwa untuk memberikan ilham. 24 jam tidak pernah tidur, subhanallah layanan. Maha suci Allah juga yang tidak pernah tidur. Kami telah melakukan dengan diam-diam, kata malaikat Jibril, kami kurang cukup pengabdian ini, maka aku sholat, kata malaikat Jibril. Yang mana sholat itu? Berdirinya malaikat Jibril ini 20 tahun lamanya, 20 tahun untuk memuji Allah. Rukuknya pun 20 tahun, sujudnya 20 tahun, duduknya 20 tahun. Berarti satu rokaat yang namanya malaikat ini sudah 80 tahun. Dua rokaatnya sholatnya malaikat Jibril, berarti 160 tahun lamanya yang tidak diperintah sama Allah, hanya mengajukan untuk mendapatkan bahwa malaikat ini mengaku abdinya Allah. Maka bertanya malaikat Jibril kepada Allah Rabbul Alamin, ya Rabbul Alamin, adakah umat-umatmu, hamba-hambamu yang mengerjakan sholat selain daripada aku banyaknya ini? Mulai zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada umatnya, ada enggak yang berdirinya 20 tahun? Ada enggak rukuknya 20 tahun? Ada enggak sujudnya 20 tahun? Ada enggak duduknya 20 tahun? Enggak, tidak ada. Maka Allah menjawab, ada yang bisa menandingi daripada sholatmu Jibril, tetapi tidak sebanyak itu, tapi pahalanya lebih besar daripada sholat. Terkejut malaikat Jibril alaihissalam mendapat jawaban Allah Ta'ala. Dimana perbandingannya ya Allah, aku ingin mengetahuinya. Engkau menjalankan sholat dua rakaat sampai 160 tahun, aku tidak memerintahkan engkau, aku tidak memberikan amanat kepada engkau, aku tidak memberikan kewajiban kepada engkau, dan aku tidak menugaskan kepada engkau, dan aku tidak memutuskan kepada engkau, sehingga kau memberikan keputusan bahwa kau menghadap kepada aku karena kamu merasa ada abdi hambanya Allah. Tapi sebaliknya, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kum fa'adir yaumillah, bangun buka selimutmu, bangun tengah malam, salat dua rakaat,
di sini letaknya. Yang mendapatkan perintah berarti ada satu khusus bil khusus ya, yaitu ada kepentingan-kepentingan yang akan mempunyai rahasia. Segala sesuatu yang diperintah oleh Allah berarti ada satu rahasia di dalamnya besar. Dengan darokat yang dilakukan, padahal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikirannya kemana-mana, kadang mengingat anaknya, kadang mengingat hartanya, kadang mengingat masalahnya, kadang mengingat sesuatu hal yang tidak perlu, kadang mengingat segala sesuatu yang banyak menyampingkan menjadi kafir syirik di dalam pikirannya. Tetap aku terima hukumnya sebagai berlaku kemurahan Allah Ta'ala. Walaupun dia urusan dalam dunia ini tahajud aku berikan, dan aku malu untuk menolak orang berdoa setelah sholat tahajud. Ini ketinggiannya sholat malam. Maka malaikat Jibril sujud kepada Allah Ta'ala, betapa mulianya. Walillahi lijadil mursalin, kemuliaan bagi Allah bagi orang-orang mursalin yang terpilih, yaitu di mana orang yang sholat dua rakaat ini ternyata umat Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada ibadahku yang 160 tahun namanya ini. Belum baca tasbih, belum baca selawat, belum baca ini, belum baca ini. Maka saya sarankan kepada hadirin untuk kedudukan lebih mantap lagi, gak usah 12 rakaat, asal 2 rakaat. Pertama ayatnya ayat kursi, yang kedua amanah rasul, itu sudah mengandung doa 2 rakaat. Yang untuk mencapai kedudukan ayat kursi, yang untuk yang kedua untuk memegang amanatnya rasul, dan doa-doa yang memberatkan kamu agar diringankan oleh Allah Ta'ala, itu belum doa. 2 rakaat kedudukan daripada sholat ini, seluruh pahalanya sholat malam ini, semua yang diaras pun goyang karena melihat orang-orang yang sholat malam 2 rakaat ini. Banyak yang tahu, tapi iblisnya sholat malam itu iblis. Begitu mau bangun mata kamu dikencingi, begitu mau bangun hatimu diduduki, begitu kamu ke belakang kamu dibuat payah letih sehingga kamu kembali di tempat tidur itu berupa bantal dan guling. Maka lipatlah tikar kamu sehingga kamu malam itu menjaga sholatmu, sehingga kamu dapat kemuliaan dari Allah Ta'ala 2 rakaat, tetapi pahalanya semua alam langit semuanya ini sampai fajar 2 rakaat pun, seluruh dunia ini pohon apapun makhluknya disuruh mengabdi kepada hamba yang sholat 2 rakaat ini. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, kalau orang betul-betul sholatnya, apalagi menetes air mata, begitu mendengarkan satu adab, begitu mau sholat yang namanya Sayyidina Ali ini yang sudah gemetar tadi, begitu tahu dia akan menghadap kepada siapa, maka tampaklah semua dosa-dosanya dari kuku sampai rambut. Ucapannya yang satu hari yang diucapkan ada kesalahan akan tampak seperti film yang berjalan di hadapannya. Ini kalau orang sudah dibukakan faid, dibukakan rahasia oleh Allah, apa yang menjadi kekurangannya akan ditampakkan dan malu, menundukkan dengan rasa malu sama Allah. Tapi orang yang munafik tidak akan pernah ditampakkan dosa-dosanya, kecil maupun besar, dusta maupun khianat, ingkar apapun laknat, semua tidak dirasakan bagi orang munafik. Dianggap hal itu sholat merupakan kewajiban, dilakukan sholat itu walaupun tidak mengenakan hatinya, tidak dapat menyentuh hati dan pikirannya, tidak menyentuh
Nabi tinggal mengabdi. Sangat memalukan, sangat menjijikan. Padahal Allah Ta'ala sudah mengatakan, apapun yang dilakukan hambaku, sebutir darah, sebutir debu, sebutir pasir, kami tidak akan sia-siakan perbuatan baik itu. Kami Allah akan membalasnya. Kami akan lipat gandakan dia. Apapun yang dikerjakan dengan berbisik atau terang-terangan, dengan rahasia, apapun yang tampak, Allah Ta'ala Al-Khabir Maha mengetahui apa-apa yang dikerjakan oleh manusia. Kalau dia tidak berbuat kejahatan yang belum dilakukan, hei malaikat, jangan kau tulis dia. Andai kata dijalankan, catat satu yang tidak diberikan oleh para nabi-nabi yang lain. Di zaman Nabi Musa, setiap kejadian baik balas dengan satu, kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali, sampai 10 kali, sampai 70 kali, sampai 700 kali, sampai 700 ribu kali, sampai tidak terhingga amal-amal itu, sampai malaikat sibuk menghitung pahalanya. Di mana sampai sibuk menghitung pahalanya? Ikhlas, mukhlishina lahuddin. Asal dari Allah, kembali Allah. Semua yang aku usahakan demi Allah, nyawaku yang digenggamnya bukan milikku, sampai jiwaku, rohnya kembali kepada Allah. Saat kembali apa yang kami miliki. Masya Allah, kalau orang sudah yakin ini, dibalas sama Allah 10, 100, sampai 1000, sampai 70 ribu, karena tahu bahwa aku sudah berapa kali kita ajarkan ilmu tapi tuli, beberapa kali kita ajarkan matanya buta, kami ajarkan hatinya mati. Masya Allah, kalau sedekah itu majukan Allah, majukan Rasulullah, majukan orang tua kita, majukan Quran, majukan nasihat-nasihat itu. Jangan kita, sekali lagi, jangan diri kita. Kamu fakir, antum fuqara. Allah Ta'ala sudah mengatakan, kamu itu gak punya apa-apa. Nyawa saja dari aku, kata Allah. Insya Allah, kalau karena Allah, karena Rasulullah, karena aku percaya malaikat mencatat, karena aku demi Allah, karena orang tuaku, karena aku percaya Al-Quran, kau keluar itu bebas, kau kasihkan bebas, mau diapain, mau diapain, mau dibuang, mau dihancurin, mau diapain, bukan urusanku. Masya, nggak perlu orang lain tahu. Numpang tuh sampai yang pencet-pencet tahu semua. Masya, sembunyi dengan rahasia. Aku cinta, bab riak sudah. Amalnya bagus, ibadahnya bagus, memasuk ke langit karena riaknya ini, karena ujubnya ini, karena enggak ikhlaskan, hantarkan ke mukanya, beri musibah terus menerus sama dia. Masya, hati-hati. Sudah dikasih tahu kalau orang sedekah diam. Gak perlu tanya ini, tanya itu.
tanya itu, tanya ini, di mana uang saya, sampai kemana uang saya, sampai ini. Kalau perlu ente yang tak kasih sedekah. Masya Allah. Sudah dikasih tahu orang sedekah itu, ada enggak orang berak, orang buang air besar itu cerita. Tuh tadi saya berak itu begini, itu kotorannya kemana larinya? Seperti itu. Sudah disuguhkan belum kotoran taek tadi? Masya Allah. Jadi tanya diuber, kotoran tadi diuber, taruh di piring, kalau lu empat makan sekali itu. Ini bab sedekah ini hubungan dengan sholat. Begitu sholat kita kalau diterima, insya Allah semuanya enggak ada yang begitu, enggak ada. Udah kamu sholat sampai kayak senang, ya ucapan kamu jelekin orang, ya ucapan kamu dusta, ingkar janji, udah gak usah sholat, itu percuma karena gak diterima itu. Masa? Gak diterima? Kenapa? Sholat gak bisa lepas dusta, sholat gak ngerti tanggung jawab, sholat gak ngerti tahu ini, sholat gak tahu ini, apa artinya sholat sujud? Olahraga itu. Kalau sholat itu sedekah, begitu indah. Memberi makan orang indah, sama sekali dirasakan Allah. Begitu sholat karena Allah, begitu ibadah karena Allah, sedekah karena Allah, berjuang karena Allah, bukan karena ente. Masya. Mudah-mudahan ini semuanya dimengerti, ya, diubah sholatnya semua. Kalau perlu 5 waktu ganti 50 rakaat itu supaya sadar. Makanya kalau kamu gak sanggup, kata Nabi, ngomong gak sanggup tuh ngomong sama kambing supaya kamu gak bisa dijawab sama kambing, ya. Mudah-mudahan itu sholat malam itu fadilahnya luar biasa. Sholat itu tumakninah, al-khusyuk qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan mudah-mudahan itu semua nasihat dari bab manhaj dakwah ila Allah ini merupakan cambuk bagi kita agar kita ini makin lari. Kita kalau kali cambuk enggak lari, sapi kali cambuk enggak lari, kerbau kali cambuk enggak lari. Mudah-mudahan kita bukan kerbau sapi, bukan, tapi kita manusia yang dicambuk dosa-dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.